اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, berkhusus guru saya Habib Jamal, kaum muslimin, para hadirin, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mungkin dah bagi tema. Saya mau ambil kesempatan karena perjalanan safari dakwah kami kali ini targetnya membenarkan dan membaca suratul Fatihah. Sudah kita beberapa tempat, masjid-masjid dan majlis ilmu, itu yang kami angkat mudah-mudahan melalui safari dakwah. Targetnya adalah Al-Fatihah bisa dibaca dengan benar, minimal bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam membaca. Dan kita sudah tahu Al-Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan bagi orang awam yang tidak mengerti cara berdoa atau tidak bisa bermunajat, Al-Fatihah mewakili semua doa. Al-Fatihah itu memang doa dari awal sampai akhir. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat, kita juga yang hidup bisa membacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Untuk kesembuhan penyakit kita, mendapatkan berkahnya, untuk berlindungan. Karena nama-nama daripada suratul Fatihah banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quran Al-Azim, As-Sab'a Al-Mathani, Al-Waqiyah, Al-Shafiyah, Al-Hafidah, Al-Ruqiyah, Al-Dua, salah satu nama Al-Fatihah, As-Salah. Sambil ada sebagian ulama menyebutkan 1000 nama daripada suratul Fatihah, walaupun tidak semuanya dengan sanad yang sahih, tapi intinya Al-Fatihah memiliki banyak nama. Biasanya di dalam Islam kalau ada sesuatu yang memiliki banyak nama, itu tanda hal itu agung. Dan kita tahu tidak sah salat kita tanpa surat suratul Fatihah. Jadi kita mohon izin Habib Jamal dan semua para habaib dan guru, kita mau ambil kesempatan ini kita sama-sama membaca Al-Fatihah sambil kita memperbaiki. Tapi sekalian mohon diniatkan yang merasa sakit, diniatkan untuk kesembuhan. Yang punya hajat, diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, diniatkan. Subhanallah, Al-Fatihah itu surah luar biasa.
Bahkan ketika Allah turunkan suratul Fatihah, dibawakan dengan cahaya, sebagaimana berita dari malaikat. Ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, sami'a sawtan minas sama. Ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, mendengar suara yang cukup keras dan kencang dari langit. Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril, apa itu? Malaikat Jibril menjawab, ini ada satu pintu di langit yang keempat, baru kali ini kebuka, tidak pernah kebuka sebelumnya. Dan turun malaikat, dan tidak pernah malaikat itu turun sebelumnya ke bumi. Belum malaikat Jibril menyampaikan berita itu kepada Rasul, malaikat sudah sampai menghadap Rasulullah SAW. Dan malaikat tersebut berkata, Abshir binuraini lam yu'tahuma ahadum min qablik. Berita gembira dengan dua cahaya yang tidak pernah sebelummu ada orang yang mendapatkannya. Ini khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Suratul Fatihah wa khawatim suratul Baqarah. Suratul Fatihah dan penutup ayat terakhir daripada surat suratul Baqarah. Ada satu riwayat disebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Riwayat lain amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun sampai akhir. Kalau kita perhatikan, saya ingin menemukan ada apa antara kenapa ini menjadi dua cahaya. Ada apa hubungan Al-Fatihah sama ayat terakhir daripada suratul Baqarah? Saya ta'ammul mencari tahu untuk mencari sambungan hubungannya apa. Ternyata saya menemukan dari beberapa jumlah hadis dan tafsir, Al-Fatihah bersama akhir daripada suratul Baqarah, tiga ayat daripada suratul Baqarah, intinya berdialog sama Allah. Berdialog sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita baca dari suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Maka ni Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kalau Rasul membaca suratul Fatihah, faka'annahu yufassiruha tafsira. Seperti dia mentafsirkan. Baca dengan pelan, dengan tenang, dan tidak menyambungkan, sambungkan ayat. Sekarang kita lihat sering imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Salatnya sah, tidak menurani pahala salatnya, tetapi tidak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak disambungkan ayat demi ayat, diputus setiap ayat sendiri? Karena setiap ayat Allah jawab. Sebagaimana dijelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan ada juga riwayat dari Imam Tirmizi, qasamtu as-salata baini, qala Allah di hadis yang qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat dua bagian. Ulama menjelaskan makna maksud salat di dalam hadis itu adalah suratul Fatihah.
aku telah membagikan dua bagian suratul Fatihah untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Fa'idha qala abdi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi, hambaku telah mempujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, Allah jawab setiap ayat Malik Yaumiddin, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah menagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadha baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku. Dan apapun yang dia minta, kata Allah, aku ijabah. Terus apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ulama mengambil kesimpulan, setinggi-tinggi bermunajat dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah minta hidayah. Sebelum minta ampunan, barakah rezeki, panjang umur, sihat wal afiat, selamat, bahagia, ampunan dosa, sebelum itu semua minta hidayah sesuai suratul Fatihah. Bahkan salah satu adab yang saya ambil dari suratul Fatihah, cara berdoa. Diajarkan berdoa yang fantas dan layak diawali dengan pujian. Diawali dengan pujian, baru masuk kepada minta. Pujiannya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebutkan nikmat ya Allah, segala nikmat yang aku miliki semuanya darimu ya Allah. Saya hamba daif, fakir, tidak bisa apa-apa ya Allah. Kalau bukan kekuatanmu, la hawla li wa la quwa, saya tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, hanya darimu ya Allah. Ini namanya mempuji Allah, iqrar, i'tiraf. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang awam, maaf, ana tak bisa, ana tak faham macam-macam puji seperti apa. Ana mau puji Allah, takut ana salah kata. Ana tak hafal asma'ul husna. Jangan khawatir. Ada satu kata atau satu kalimat yang mewakili semua pujian. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau anda berulangi berkali-kali, itu artinya segala puji bagi Allah. Jadi segala pujian yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang kita faham maupun yang tidak kita faham, sudah diwakili oleh ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalud du'a Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebaik-baik du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu dhikri La ilaha illallah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta, aku ijabah. Ketika dia minta, ihdinas siratal mustaqim, qala Allah ajabt, aku ijabah. Siratal ladhina an'amta alaihim, qala Allah ajabt. Di riwayah, fa'alt, aku berikan, aku kabulkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala Allah fa'alt, sudah diijabah. Makanya ketika kita ucapkan amin, qala Allah istajabt,
Apa arti amin? Allahumma stajib. Ya Allah, ijabalah doa. Karena ini doa. Al-Fatihah doa dari awal sampai akhir. Maka ya Allah menjawab, saya ijabah. Kalau kita perhatikan surat akhir surah pada Al-Baqarah, sama. La yukallifullah pertama, la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menjadi mansukh, dinasakh oleh aman ar-rasul. Karena ketika turun ya lillahi ma fis samawat, sahabat beban. Gimana ini kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada di dalam hatimu, kalau kamu keluarkan, kamu sembunyikan, bakal dihisab oleh Allah. Siapa yang bisa menjaga perasaan hati? Siapa yang bisa menolak bisikan kalbu? Tidak ada yang bisa. Pasti ada saja di bisikan kalbu kita. Mungkin kita lagi duduk bersama di majlis, tapi bisikan kalbu beda sama apa yang kita dengar. Siapa yang mampu menolak isi-isi dan yang baik maupun yang buruk? Makanya ancamannya di ayat itu, kalau kita terang-terangan maupun kita sembunyikan apa yang ada di dalam isi hati kita, bakal dihisab oleh Allah. Bisa sebab hisab, bisa diampuni dan bisa diazab. Bayangkan, bisa bisikan hati diazab oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Makanya fantas ayat itu di akhiri, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya qadir apa? Allah menguasai semua isi hati kita. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Nampaknya berat. Isi hati kita dihisab. Banyak hal ada dalam hati kita, tapi kita tidak bisa tolak. Termasuk soal cinta. Orang yang punya istri dua, punya istri tiga, belum tentu bisa cinta sama. Tidak ada cinta adil. Jangan harap ada seorang suami mencintai adil kepada istri. Tidak bisa. Rasul lebih mencintai Siti Aisyah. Tidak bisa diratakan. Tapi berilaku, harus berilaku adil. Walaupun kita tidak suka seorang, tapi tetap kita berilaku akhlak yang baik sama dia. Walaupun hati kita tidak suka. Tapi sahabat, ya, ini beban berat. Gimana ini solusinya? Rasul mengajarkan, sami'na wa ata'na. Ini dari Allah, saya tidak berani tolak. Sami'na wa ata'na. Mereka masih mencari solusi dari Rasul. Rasul hanya menjawab sambil tunduk kepalanya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul berkali-kali, sahabat ikut. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Walaupun berat, walaupun terbeban, sami'na wa ata'na. Allah memberikan kasih sayangnya, Allah ringankan hukum itu, terhapus dengan ayat selanjutnya. Aman ar-rasul bima unzila ilaihi. Rasul dan orang beriman, yang dimaksud di sini orang beriman adalah sahabat Rasulullah. Aman ar-rasul bima unzila. Apa yang telah diturunkan oleh Allah, lillahi ma fis samawat, Rasul sudah percaya. Sahabat pun percaya. Wal mu'minun kullun, semuanya
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Itu ceritanya. Sami'na wa ta'ala, ceritanya dari awal. Tapi apa hubungannya? Wa qalu sami'na wa ta'ana. Habis sami'na wa ta'ana apa? Kenapa ada ghufranak? Apa makna ghufranak? Mohon, mohon ampun. Maafkan ya Allah, ampunilah kami. Kenapa? Karena ketika ayat pertama lillahi turun, sahabat merasa beban. Makanya mereka minta maaf, minta ampun. Ya Allah, awal langkah ketika turun ayat ini kayaknya berat. Kami belum siap. Sambil dipimpin oleh Rasulullah untuk sami'na wa ata'na, makanya mereka merasa gelisah. Jangan-jangan karena di langkah awal kami tidak langsung terima dan tidak langsung sami'na wa ata'na, jangan-jangan nanti Allah marah sama kita. Makanya ghufranak. Ya Allah, kami mohon ampun. Wa ilaikal masir. Habis itu turun lagi kemuliaan, menghapuskan, memastikan kehapusan hukum lillahi ma fis samawat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisikan hati termasuk di luar kemampuan, makanya Allah tidak akan hisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita kerjakan itu yang akan dihisab. Kalau masih di hati belum dikerjakan, tidak dihisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian apa berdoa? Sekarang mulai berdoa. Kembali sama dengan surat Al-Fatihah. Apa berdoa? Doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jawab, qad fa'alt. Sama dengan surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca ayat itu, setiap langkah doa kita berhenti, karena Allah menjawab kita. Kita rasakan sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah, qad fa'alt. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Qala Allah, qad fa'alt. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah, qad fa'alt. Waghfir lana warhamna. Rabbana la tu'akhidna wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawm alkafirin. Qala Allah, qad fa'alt. Aku ijabah. U'fu 'anna ighfir lana warhamna. Ada tiga. Kira-kira ada bedanya enggak? Tidak ada di dalam Al-Quran sembarangan kata. Semuanya bunya makna. Semuanya bunya inti, bunya hikmah. Afu beda sama maghfirah. Lifal afu jauh lebih besar dan tinggi daripada maghfirah. Ampunan, Allah ampuni dosa kita tapi tidak terhapus dari buku amal. Allah ampuni, kata ampuni berarti Allah tidak hukum kita. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan, ingat gak perilaku kamu di dunia? Tuh, lihat buku amal kamu. Nanti lihat buku amal, ada yang bisa dilihat secara tulisan, ada yang bisa dilihat seperti video YouTube. Buka, Allah tunjukkan. Ini video kamu kan? Bukan dari sebelah share. Nah, ini video kamu. Ini dosa kamu.
Lagi zina, Allah tunjukkan kamu lagi zina. Kamu lihat sendiri. Tapi salah satu karunia Allah, ketika Allah tunjukkan, Allah menurunkan hijab antara kita sama Allah supaya tidak ada orang lain tahu. Coba bagaimana karunia Allah. Allah tidak mau buka aib kita. Tapi mohon maaf, kita suka buka aib orang lain. Makanya orang yang berani buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya. Jangan berani buka aib orang lain. Ada orang berbuat dosa, pertama kita bersyukur, alhamdulillah, kita selamat dari dosa tersebut. Yang kedua kita doakan, semoga Allah ampuni dosanya. Tapi jangan cuba-cuba buka aibnya. Buka aibnya berarti Allah akan buka aib kita. Apalagi kalau Allah buka aib kita di hadapan miliaran manusia. Jangan umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Allah tunjukkan. Hati-hati. Habis kita ditunjukkan perbuatan dosa kita, kata Allah, masih ingat? Kalau manusia itu saat itu meningkari, tidak pernah. Allah tidak pernah lakukan itu. Berani manusia. Sudah nyata-nyata dikasih lihat, oh tidak pernah. Yakin? Tidak pernah. Ada enggak saksi ya Allah? Ada saksi. Banyak saksi. Malaikat saksi. Tanganmu saksi. Matamu saksi. Kulitmu saksi. Kakamu saksi. Kakimu saksi. Mau lagi? Mau lagi saksi? Atau cukup ini? Allah tutupkan mulutnya, mulai tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, sambil dia protes. Hei kulitku, dari tadi aku membela kalian, kok kamu berani serang nomornya aku menjelaskan apa yang terjadi? Apa kata kulitnya? Kami diperintahkan oleh Allah untuk membicara kenyataannya. Kami tidak bisa tolak. Bahkan bumi jadi saksi. Musisi tempat maksiat. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Tapi bagi hamba yang ikrar, ketika ditunjukkan dan dia berkata, ya Allah, saya akui. Dan muncul rasa malu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kamu melakukan dosa itu, aku tutupi. Tidak ada yang tahu. Salah satu rahmat dari Allah, Allah menutup aib kita. Mohon maaf juga kalau setiap kita berdosa, keluar bau. Dosa lagi, bau lagi. Dosa lagi, tambah bau lagi. Kira-kira berani enggak hadap orang? Pas begitu dilihat, baunya keras ini. Dia orang banyak dosa. Tapi juga subhanallah, Allah masih sayang sama kita. Allah tidak mau buka. Karena Allah tahu kita orang lemah. Punya kelemahan. Manusia, bukan malaikat ma'asum. Manusia, hari ini dosa, besok taat, dosa lagi taat, dosa lagi taat. Allah, itu manusia, wajar. Ketika kita berlaku salah, kita harus ingat Allah dan segera istighfar. Kita terus beristighfar. Kenapa istighfar? Supaya Allah ampuni dosa kita. Makanya kata Allah, ingat gak? Ingat ya Allah. Ana malu ya Allah. Kata Allah, di waktu di dunia kamu lakukan, aku tutupi.
dan saat ini aku ampuni. Masuk surgalah. Subhanallah. Makanya Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana sama, thumma staghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit. Langit jauh tidak? Mana ada dosa bisa sampai ke lapisan langit? Tidak ada. Jangan dosa satu orang, terkumpul semua dosa manusia, belum tentu bisa sampai ke lapisan langit. Tapi cuba bayangkan, Allah ingin menunjukkan dahsyat ampunannya. Seandainya satu orang di antara kalian dosanya sampai ke lapisan langit, saking banyaknya dan besarnya, tapi dia selalu beristighfar kepadaku, kata Allah, aku ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Makanya syaitan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berhasil habis menggoda kita. Syaitan kan goda kita terus. Goda, 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 goda. Menghiasi maksiat, menghiasi dosa, menjadikan dosa itu enak. Menjadikan dosa itu kita tertarik. Membuat kemungkaran itu supaya kita mau. Dia segala upaya supaya dia menjadikan dosa di depan mata kita, hawa nafsu kita. Wih, ya enak ya. Sambil kita ikuti. Tapi tak, prosesnya berapa lama? Tak satu hari, tak dua hari. Bisa satu minggu, bisa satu bulan. Begitu dia berhasil menggoda kita dan kita sudah jatuh. Habis sekian lama beliau menggoda kita, syaitan menggoda kita. Habis lama dia menggoda dan berhasil dia menjatuhkan kita dalam dosa dan maksiat, muncul perasaan di dalam hati, bahkan ada yang meneteskan air mata habis dosa. Kenapa? Ingat Allah dan langsung istighfar. Ketika kita istighfar, Allah tidak butuh waktu yang lama untuk ampuni dosa kita. Dosa, istighfar, langsung dapat ampunan. Kata setan, capek deh. Saya kerja keras, capek-capek, goda dia, malah cepat diampuni Allah. Makanya jangan berhenti istighfar. Dan istighfar termasuk salah satu amalan yang menjaminkan rezeki, memberikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani, dan memberikan kebahagiaan, kelancaran, bahkan menjaminkan ampunan dan dilindungi oleh Allah dari azab. Buka suratul Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah menjelaskan, selama Nabi Muhammad masih hidup, tidak akan Allah turunkan azab yang membinasakan umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, masih ayat ini berlaku, selama mereka beristighfar akan dilindungi oleh Allah dari azab yang membinasakan umat. Walaupun berlaku umat zaman sekarang, dosa maksiat, kemungkaran, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang iman, yang amanah dikhianati atau pengkhianat, pengkhianat justru dipercaya diberikan amanah. Zaman kebalik.
sudah layak dan pantas turun azab Allah. Tapi kenapa tidak turun azab Allah? Karena masih ada banyak hamba yang salih yang masih beristighfar. Allah melindungi umat Nabi Muhammad dengan berkatnya Nabi Muhammad dan berkatnya istighfar. Makanya jangan berhenti istighfar. Setiap waktu, setiap saat. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam setiap hari 100 kali istighfar. Nabi Muhammad dah punya dosa, gimana kira-kira kita? Jangankan habis dosa maksiat istighfar, habis ibadah pun kita istighfar. Habis salat astaghfirullah, habis ibadah astaghfirullah, kita selalu istighfar. Habis majlis ilmu ada doa istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ada doa istighfar? Namanya kafaratul majlis. Ada kesalahan, ada keliruan dalam majlis kita, ada yang salah menyampaikannya atau ada yang salah niat, salah tujuan, dia hadir ada niat maksud lain, ini semua termasuk dosa dan maksiat atau sebuah kesalahan. Doa dengan penutup majlis itu, Allah ampuni semua dosa yang selama kita ada di majlis tersebut. Sudah faham kaitan antara Al-Fatihah sama ayat terakhir? Jadi saya harap mulai hari ini dalam salat maupun di luar salat, kalau anda lagi baca Al-Fatihah, tolong rasakan anda lagi berdialog sama Allah. Sama ayat terakhir suratul Baqarah. Setiap anda baca, Allah mendengar dan Allah ijabah. Maghfirah, diampuni dosa, tapi belum tentu terhapus dari hukum. Allah tunjukkan di hari kiamat. Beda sama afu. Afu akan Allah ampuni dosa dan Allah hapuskan dari buku amal, tidak dibekas, tidak ada bekasnya. Kita buka buku amal, kok mana dosa saya yang selama ini saya lakukan? Allah sudah afu, hapus total. Makanya salah satu afu yang mulia, kita mampu membalas kezaliman seorang, wal afu indal maqdirah. Kita mampu memaafkan, kita mampu membalas dendam, kita mampu membalas kezaliman, tapi kita maafkan. Tapi pemaafan yang sempurna, yang tidak boleh dinyakiti hatinya, itu namanya afu, bukan maghfirah. Kalau anda ampuni orang, maafkan orang, tapi masih selalu ingatkan setiap ketemu, ya anak kan dulu sudah maafkan, jangan lupa ya, itu namanya menyakiti hati. Berarti ini belum masuk afu, kita belum afu. Kalau afu, memaafkan seorang harus terlupa, tidak boleh ada bekas di hatinya. Sudah lupa, ikhlas betul. Afun bila adha wala tashakki, tidak boleh dinyakiti dan tidak boleh diadu ke orang lain. Ini dulu suka begini sama saya, tapi ana sudah maafkan. Cerita sana sini, oh ini kan dulu suka nyakiti, tapi ana maafkan. Oh ini ana maafkan. Ini berarti dia belum lupa. Dia belum lupa. Dan ini membutuhkan tekad yang tinggi. Afu itu bukan mudah. Makanya Allah puji sifat muttaqin yang masuk surga, wal'afina anin nas, yang suka memaafkan orang lain.
Memang manusia ini kadang-kadang walaupun sudah memaafkan tapi masih bekas di hati. Besok ketemu, ngapain lagi datang sini? Masih. Walaupun sudah kemarin dia maafkan tapi masih bekas. Ini harus kita latihan, bekas ini harus dihapuskan. Supaya apa? Dosa kita masuk dihapuskan oleh Allah sama di dalam buku kita. Tidak ada sedikit pun bekasnya. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Afu, maghfirah, baru warhamna. Menjalankan perintah, menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah, menjaga diri dari dosa dan maksiat dan hawa nafsu membutuhkan rahmat. Kalau bukan rahmatmu, kita tidak bisa dapat wa'afu anna waghfir lana. Makanya rahmat dijadikan terakhir. Kita harap dimaafkan, harap diampuni, tapi agar kita dapat pemaafan dan ampunan, ya Allah rahmatilah. Bagaimana caranya agar kami fantas mendapatkan afu? Bagaimana kami dapat fantas mendapatkan ampunan kalau bukan rahmat darimu, ya Allah? Faham? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tolong diperhatikan bismillah jangan bismillah di Indonesia masih lam la bismil apalagi kalau kita dengar anak-anak ngaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم itu salah dan sering saya ketika kunjungi pesantren TK-TK sekolah-sekolah tahfiz Quran tidak boleh ngajarin anak seperti itu. Mengarit-ngarit ayatnya, mengarit-ngarit hurufnya. Harus diberikan kemudahan. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Jangan a'udzu billahi. Salah. Nanti kesulitan dia melancarkan bacaannya. Lam Arab beda sama lam Indonesia. Kalau lam Arab memang posisi ujung lidah ke tengah. Apel. Cuba bilang apel. Apel. Di mana lidahnya? Ke tengah kan? Saya mau lidah sama tapi ke depan bukan ke tengah. Apel. Lel. Lel. La billahi juba ikuti an di mana posisi lidah an ke atas kan hampir dekat gigi atas sedikit mundur sedikit jangan satu langkah kalau satu langkah masuk ke tenggorokan nanti sedikit saja mundur ke dalam ke belakang itu lam an al juba an al tidak boleh jauh jangan an al ha beda jauh terlalu jauh itu ya an al
al, beda enggak suara? Kalau beda suara berarti ada yang salah. An, al, ar, arnya di mana? Ke belakang lagi. Yang di Indonesia, lam Indonesia adalah posisi ar bahasa Arab. Ra, ar, al, bismillahi. Sudah tahu posisi? Yang saya harap sekarang Bapak Ibu jemaah sekalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun Anda belum mampu sempurnakan ucapan yang benar, tidak masalah. Yang penting kita sekarang sudah tahu yang penting mana yang benar, mana yang. Kalau sudah tahu bedanya, insya Allah akan mudah bisa membenarkan dan menyempurnakan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ingat tera. Bismillahir. Hi ada ha, hi kasra kan, ada kasra garis bawah, langsung sambung kepada ra. Tidak boleh bismillahir. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sama bibir. Yang ada hubungan sama bibir cuma empat huruf. Ba, waw, mim, fa. Ini ra, tidak masuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Salah. Yang benar apa? Tahan. Coba jarinya. Jari. Ar-Rahman. Kalau diam, jangan gerak gitu. Ar-Rahman. Salah. Sudah tahu bedanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana? Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Nir-Rahim. Salah. Tidak ada dhamma di sini. Tidak ada dhamma. Nun kasra. Rahmani. Terus ra fatha sama tasdid. Ar-Rahmanir. Nir bukan Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanir Rahim. Latihannya itu jaga. Yang tidak ada hubungan sama bibir, jangan gerakkan bibir. Ya. Jangan Anda terpengaruhi dengan sekarang banyak orang suaranya indah. Memang banyak suara indah tapi kacau bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kacau. Memang suara indah bagus, tapi jangan. Lebih utama daripada keindahan suara adalah huruf. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun. Yang tidak menjaga kesempurnaan huruf dan tajwidnya, dia berdosa. Jadi hati-hati, apalagi suratul Fatihah. Hukum baca dan belajar suratul Fatihah wajib. Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lam, jangan al. Al sama seperti dekat dengan nun, dekat dengan huruf nun. Alhamdu bukan alhamdu.
Alhamdulillah sama lillah, bukan lillah. Walaupun ada tasdid, tapi tidak boleh lidahnya di posisi yang salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambungkan ba tasdid dan lam. Tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, ganti imam. Rabbil lam. Kenapa rabbil rabb tekan? Tapi ketika anda lepas, jangan lepas baru lam. Jangan alhamdulillahi rabb bil salah. Seharusnya begitu anda mau buka habis rapat ba, langsung sebelum buka anda sudah sambung kepada lam. Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. Alha, alhamdu, bukan alhamdu. Banyak masih yang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Tahu enggak artinya? Bapak ibu, bisa satu huruf dirubah, rubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin, bagi ha, ha, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala kematian bagi Allah. Boleh enggak gitu? Astaghfirullahalazim. Satu huruf rubah makna. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ingat ya, jangan ar-rahmanir-rahim. مالك يوم الدين. Ini sekarang ada waw, berarti boleh yaumid. Jangan jangan lemas bibirnya. مالك يوم الدين. Kok lemas? Pas ada hubungan sama bibir malah dia nak مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Jangan مالك salah. Beda suara ada yang salah. مالك يوم الدين. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada yang ini. Soalnya telinga saya sensitif. Saya bisa dengar orang yang salah. Ya ka, ka, ku ka. Ka salah. Ka, senyum, senyum, senyum. Ka, ka, salah. Ka, iya ka, salah. Tapi senyum, iya ka, benar. Iyyaka na'budu sama nasta'in. Nasta ta nasta
Pak. Senyum, makannya senyum. Sambil Al-Fatihah dibaca, Masya Allah diajarin senyum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan qa ya. Qa ka. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan salah. Ihdinas siratal, ganti imam. Jangan karena kasrah. Sebelum ha kan ada kasrah. Ihdina, dan tidak perlu keluarkan angin banyak. Ihdina, tidak. Biasa saja, halus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ta, la. Ta, huruf besar. Lam huruf tipis, tidak boleh tol mustaqim, tol salah, tol, tola, tol mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih tol. صراط المستقيم صراط طل طلا طل اهدنا الصراط المستقيم مستقيم jangan mustaqim salah. Rubah makna. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. 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 Lam lin. Lembut. Ya lembut. Alaihim. Jangan alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil gha. Jangan gho. Gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim rapat baru waw. Alaihim walad jangan ghairil maghdubi itu dal du da, tapi saya mau ta. Ghairil maghdubi, gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad, coba ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad, ad, salah. Itu pas lagi makan. Nah, itu boleh. Tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah.
ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah, mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. B, tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadi ini begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat. Terlipat. Saya tidak mau terlipat. Tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. بيأذن بنقفل خلاص ها طيب بيأذن ها طيب أذان Thank you.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Saya tambahkan satu doa habis azan. Sebagaimana tadi Habib Jamal sudah membacakan Rabbighfirli waliwalidayya Rabbighfirli waliwalidayya sambil 5 kali warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh juga ditambahkan Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa wal ikhlas ودوام النعمة وحسن الخاتمة. Saya dapat doa ini dari guru saya, penjaga makam SAW, dan subhanallah luar biasa. Setiap doa kita memohon taufik, memohon ikhlas dalam segala ibadah kita, segala aktivitas kita. ودوام النعمة, ini merupakan anugerah luar biasa agar nikmat yang kita dapat dikekalkan oleh Allah. Karena ada orang mendapatkan nikmat tapi diambil, dicabut. Nikmat sehat kita harap mudah-mudahan terus sehat. Afiat harap terus afiat. Mencintai agama terus istiqamah mencintai agama. Beribadah itu namanya dawaman nikmat. Nikmat itu terus menerus yang kita bisa menikmati dan kita bisa merasakan. Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa wal-ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Boleh dibaca 3 kali. Kita akhiri غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير الصلاة. غير المغض. Jangan ma salah. Ma huruf tipis, tarqiq, tidak boleh disamakan seperti huruf ghain. Tidak boleh ghairil maghdubi, maghdubi salah. Ma gha. غير المغضوب علي مغضوب بربا غير المغضوب عليهم ولا الضاء. Jangan ولا الضاء salah. ولا الضاء. Jangan walad dhalin.
salah lagi, ganti imam. Jadi kira-kira susah ya? Hah? Susah atau mudah? Jangan bilang susah. Tapi jawaban yang tepat, belum terbiasa. Kenapa tidak ada susah? Karena di dalam Quran tidak ada yang susah. Kenapa tidak ada yang susah? Karena Allah yang berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan, bukan akan memudahkan, sudah. Kami memudahkan, telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, siapa yang mau belajar. Berarti kalau ada kemauan sungguh-sungguh belajar, belajar, membaca, memahami, menhayati, menamalkan, pasti dapat janji Allah, ditunaikan janji Allah kemudahan. Berarti kita sepakat, bukan susah, tapi belum terbiasa. Faham? Mudah-mudahan insya Allah, dengan kita sudah praktik Al-Fatihah, walaupun tidak berkesempatan untuk mengulangi berkali-kali, tapi insya Allah bisa anda lihat rekamannya, karena saya kalau tidak salah sudah ada videonya. Kita bisa terus berusaha. Yang terpenting adalah langkah awal bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah bisa tahu bedanya, insya Allah akan mampu terus menerus memperbaiki bacaan, khususnya yang ada tugas jadi imam, wajib baca dan belajar suratul Fatihah, bukan sunnah, wajib. Kenapa? Karena imam dia tanggung jawab atas dirinya dan atas seluruh makmum. Hati-hati. Makanya terus. Banyak orang sekarang target hafal, mau hafal, terpengaruh dengan seminar, ikut hafal Quran dalam waktu 4 bulan, hafal Al-Quran cuma 2 bulan, habis tamat cuba tes Al-Fatihah, kacau semua. Jangan yang dikejar hafalan. Hukum membaca Al-Quran dengan benar wajib. Hukum menghafal Al-Quran bukan wajib. Hafal Al-Quran tidak wajib. Yang bacaan itulah yang menjadi wajib. Warattilil Qur'ana tartilah. Tartilah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Jangan rubah-rubah. Kalau sudah mampu memperbaiki bacaanmu, insya Allah otomatis dan mudah akan mampu menghafal. Tapi kalau sudah hafal dengan dasar yang salah, sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki. Karena sudah membiasakan 30 juz yang sudah dihafal dengan cara yang salah. Mudah-mudahan apa yang kita belajari malam ini, mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan tambahan ilmu, dan membuat kita semangat untuk lebih lanjut memperhatikan Al-Quran, mempelajari terutama suratul Fatihah, agar kita bisa merasakan keindahannya suratul Fatihah, meraih keberkahan suratul Fatihah, keagungan suratul Fatihah, dan insya Allah kita membawa keagungan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana وزدنا علما وتقى واجعل هذا المسجد عامرا بالإيمان والتقوى واجعله خالصا لوجهك الكريم وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله جدكم pertemuan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kami, dan ilmu yang kami belajar menjadi saksi baik bagi kami di hadapan hari kiamat. Ya Allah, terimalah usaha dan ikhtiar kami mempelajari suratul Fatihah. Jadikan amal itu menjadi amal salih bagi kami, agar mampu menjadi lebih baik,
membaca Al-Quran sampai kita di hari kiamat, ya Allah, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, ya Rabbal Alamin, dan syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, waghfir lana wa liwalidina warhamhum ya Rabbal Alamin kama rabbawna sighara, واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا جماعة مسجد جامع السقافين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.